bikin selam bentuk telur ceplok cek. Oke guys, emoji yang kali ini bakal jadi emoji tertotalitas yang pernah aku bikin. Soalnya ini sampai pakai teflon segala. Nah, di emoji telurnya tuh dia kayak telur ceplok gitu. Jadi ya udah aku bikin kuningnya dulu. Nah, kan banyak kayak jatuh. Nah, ini kuningnya udah jadi. Jadi sekarang tinggal dikasih yang bagian putihnya. Jujur li, buat bikin yang bentuk telur ini tuh enggak seberapa susah sih guys. Soalnya ya kayak tinggal putih sama kuning gitu aja kan. Tapi ya ini aku sampai beli teflon segala, Jong. Tinggal tempelin bagian kuningnya ke putihnya aja udah deh jadi. Ya kan guys, beneran secepat itu, kayak cepet polah pokoknya. Tapi ini di asli lucu banget sih guys, beneran kayak telur ceplok gitu. Meskipun kuningnya gampang banget buat meleot, tapi aku suka sih. Aku tuh anaknya tim telur ceplok banget. Terus ini pas aku coba mainin, oke ternyata susah. Stop Steven, gak usah aneh-aneh. Habis ini enaknya bikin bentuk apa lagi ya? Jangan lupa follow juga buat lihat bentuk lainnya. Bikin selam menu Starbucks cek. Oke guys, jadi kali ini aku bakal bikin selam Starbucks lagi. Tapi kali ini bakal beda, soalnya yang kali ini aku bakal bikin makanannya juga. Nah, buat minumannya aku tuh kepikiran bikin yang varian coklat. Jadi ini aku kasih selam yang warna coklat gitu. Kalau udah atasnya aku tambahin kayak whipped cream gitu. By the way, ini tuh dari foam ya guys, bukan whipped cream beneran. Aku tuh tiap minum Starbucks tuh as always pakai caramel sauce. Jadi di selamnya aku juga kasih deh, kasih sprinkle sedikit, udah deh jadi. Sekarang mau bikin versi makanannya. Oke lanjut bikin selam. Nah, tadi tuh minumannya udah jadi, sekarang bakal bikin versi makanannya. Nah, kalau buat makanannya aku tuh kepikiran buat bikin cookies Starbucks yang kayak gede gitu loh guys. Cookiesnya udah aku bikin semirip mungkin sama bentuk cookies aslinya. Kalau udah atasnya tuh dikasih kayak choco chip gitu. Udah deh, selam menu Starbucksnya jadi. Gimana guys menurut kalian? Ini kayaknya Steven lama-lama jadi duta selam makanan deh, iya gak sih? Habis ini enaknya mau bikin bentuk apa lagi ya? Bikin selam emoji es krim cek. Oke guys, jadi aku baca ada yang request buat bikin emoji es krim, jadi langsung aku bikinin. Pas banget sih guys, kan siang ini panas banget tuh. Cocok sih kalau bikin selam bentuk es krim. Nah, di emojinya tuh aku lihat es krimnya tuh warnanya kayak krem gitu, terus ada wafernya juga, wafer yang roll gitu. Udah aku bentuk semua, terus es krimnya juga udah dikasih tekstur gitu. Udah deh, tinggal ditempel aja. Nah, ini udah jadi guys, tapi tuh aku mikir kayaknya kepolosan gak sih? Jadi coba aku tambahin topping dikit deh. Ya kan, begitu dikasih topping jadi kayak lebih berwarna gitu loh guys. Jadi kayak ibaratnya tuh lebih hidup lah ya. Gimana menurut kalian? Tapi gara-gara aku bikin selam bentuk es krim, jadi pengen makan es krim. Bikin selam bentuk mie kuah cek. Oke guys, jadi kali ini aku bakal bikin selam bentuk mie kuah. Yang kali ini bakal unik banget sih. Ini kliennya udah aku warnain jadi kayak warna mie gitu. Udah deh, tinggal dicetak aja. Nah, ini aku lagi bentuk-bentukin kayak pelitilannya gitu buat di atas mie-nya nanti. Aku juga udah siapin selam yang warnanya tuh mirip banget sama kuah mie. Jadi langsung aja aku taro. Tambahin topping telur. Sama biasanya tuh di atas mie kayak ada ijo-ijoan gitu kan, sayuran gitu lah ya pokoknya. Ini juga ditambahin kayak potongan daging kecil gitu. Sama yang paling penting ini guys, baksonya. Enak banget gak sih guys makan mie kuah dikasih topping bakso? Kalau deh jadinya kayak gini. Ya kan guys, gede-gede bikin selam jadi pengen makan juga. Bikin selam bentuk cake cek. Oke guys, jadi kali ini aku bakal bikin selam yang bentuknya tuh lumayan beda sih dari selam biasanya. Kalian belum pernah lihat kan selam bentuk cake? Tapi tenang aja, kali ini seorang Steven nih bakal bikin ini buat kalian. Sekarang lanjut bikin selam bentuk cake-nya. Nah, aku tuh pilih warna cake-nya tuh warna biru gitu guys. Kalau udah tinggal dibentuk kayak cake pada umumnya aja yang kayak bulat gitu. Nah, kalau dari gambar yang di kepala aku tuh pengen bikin selamnya tuh bakal ada warna pink, biru sama ungu. Udah deh, tinggal dihias aja. Pinggirnya dikasih selam yang warna pink keunguan, sama atasnya dikasih semacam krem yang gitu. Udah deh jadi. Eh, enak aja lu Steven, belum lah. Biar cake-nya kelihatan kayak lebih realistik gitu, atasnya juga ditambahin ini apa namanya, lilin, ya ampun, kasih hiasan meses sama kayak mutiara-mutiara kecilnya. Ini tuh warnanya pink, biru sama ungu semua. Tinggal nyalain lilinnya aja, udah deh selam cake-nya jadi. Gimana guys menurut kalian? Habis ini enaknya bikin selam bentuk apa lagi ya? Bikin selam emoji strawberry cek. Oke guys, di video-video sebelumnya kalian tuh banyak banget yang request ke aku buat bikin emoji strawberry. Oke, karena aku anaknya penuh kebaikan gitu kan, jadi langsung aja aku bikinin. Nah, ini aku lagi warnain kliennya jadi warna merah. Merahnya tuh kayak harus merah neon banget gitu loh, jadi kayak agak susah tadi buat nyampurinnya. Terus ini aku lagi bikin hijau buat daun-daunannya. Nah, ini daun strawberry-nya udah jadi, langsung ditaruh aja di atas strawberry-nya. Habis itu tinggal dikasih tekstur aja, tapi sambil bikin selam bentuk strawberry. Nah, strawberry itu kan kayak ada titik-titiknya gitu kan. Terus aku bingung pakai apa, jadi yaudah deh pakai tusuk gigi aja. Nah, akhirnya setelah sejuta abad nitik-nitikin, sekarang jadi juga. Habis ini bikin emoji apa lagi ya? Bikin selam emoji popcorn cek. Oke guys, jadi kali ini aku baca ada yang request buat bikin emoji popcorn, jadi langsung aja aku bikinin. Nah, buat bikin baseline popcornnya, biasanya tuh aku kasih warna kuning, sama aku juga kasih kayak wangi-wangian popcorn beneran gitu. Tapi pas aku nuangin wanginya, ini tuh wanginya jadi kemana-mana guys. Ya udah deh, aku kepikiran buat pakai masker dulu aja. Nah, ini popcornnya. Asli guys, ini ornamen popcornnya lucu banget sih, kayak pengen dimakan gitu. Nah, bedanya selam popcorn ini sama selam biasanya, kalau yang ini tuh dikasih kayak styrofoam gitu. Jadi slime-nya tuh bakal jadi crunchy kayak gini. Sumpah guys, ini teksturnya gemes pol sih. And tadinya tuh aku mau bikinnya tuh kayak cheese popcorn gitu, tapi pas aku lihat ornamennya lagi, kayaknya lebih cocok jadi caramel popcornnya sih. Nah, kertas popcornnya udah jadi juga. Ya, meskipun tadi aku bikinnya sempet agak susah, tapi ini syukurlah jadi sih. Tinggal masukin slime-nya aja, terus ornamen popcornnya ditempel-tempelin kayak gini. Nah, udah deh jadi. Gimana guys menurut kalian? Udah mirip belum ya sama popcorn? Kira-kira nilainya berapa nih guys?